Ya udah saya teneng, dari mana ini kok itu ibu-ibu juga nyari padinya yang udah tua juga rikat ah iya. Nyari padi kok ini ngelamun aja gitu. Sebelum kenapa sebelum kayak gitu punya problem apa gitu teh iya. Bisa teh ngomong ya saya teh gini katanya lagi punya suami teh lagi problem rumah tangga katanya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Bewara TV. Kali ini saya bersilaturahmi lagi ke rumahnya Bapak Asep atau Ibu Ama ya teman-teman. Kali ini saya mau istilahnya ngobrol-ngobrol sama Pak Asep Ibu Amanya juga teman-teman ya. Nah, mau nanyain istilahnya waktu pertama ketemunya. Nah, kemarin kan di channel sebelah itu cuma Ibu Amanya doang ya Bu Ama ya. Nah, enggak ada Pak Asepnya. Nah, sekarang Pak Asepnya ada sama Bu Amanya ada. Nah, mungkin apa istilahnya ada perbedaan kisah Bu Ama sama Pak Asepnya nih. Tentang kisah Pak Asep. Nah, teman-teman kita tanya Pak Asep sama Bu Amanya. Tanya-tanya nih. Bu Ama? Ya. Kemarin itu waktu Bu Ama di channel sebelah itu Bu Ama ketemu sama Pak Asepnya kan, Pak Asepnya lagi ngembala kambing. Ngembala kambing ya Bu Ama ya. Nah, terus Bu Ama dulu, coba Bu Ama dulu. Awal mulanya gimana? Saya ketemu sama Pak Asep, sayanya lagi ituin padi. Lagi mungutin padi. Mungutin padi di sawah. Iya. Setelah itu ketemu sama Pak Asep lagi ngembala kambing. Terus Pak Asepnya bilang, lagi ngapain Bu? Lagi ngapain Bu? Ini Pak lagi ngutin padi. Ngutin padi. Ya. Terus Pak Asep nanya, udah makan belum? Oh iya. Yeah. Sudah belum Pak. Terus dia, nanti ya, cina diam dulu. Jangan kemana-mana. Cina. Saya mau ngambil nasi. Terus dia beli nasi ke warung itu. Terus dia ngasih nasi, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Dia oh ngapain. Berarti Bu Ama sempat makan bareng sama Pak Asep. Iya sih, makan. Oh waktu pertama ketemu itu Pak Asep. Iya. Ceritaan Bu Ama juga Pak Asep kena prank ya. Kampungnya iya. Itu Bu Ama. Iya benar. Kampung yang Bu Ama katain ya. Kampung apa tuh tadi? Kihiyang. Kihiyang. Ternyata aslinya Pak Asep asli mana Bu Ama? Orang Bojong aslinya ternyata Pak Asep kena prank ya. Ya gitu Pak Asep kena tipu. Pak Asep itu kira-kira tahun berapa Pak Asep? Tahun berapa ya? Baru tahun berapa Pak Asep? Waktu baru ketemu sama Bu Ama. Iya udah lama sekali. Sembilan. Udah lama. Perkiraan sembilan. Sekarang rumah tangga udah berapa tahun? Ya ada lebih 20 ya. 20 tahun. Lebih Intan juga 21 tahun. Oh, lebih dari golong 40-an lah. 40 tahunan rumah tangga deh. Ya. Berarti lama ya Bu Ama ya. Berarti sebelumnya WA tuh. Udah lupa teh ya kan ya dulu kan. Jadi ya lupa tahun berapa-berapanya, lupa namanya juga faktor usia jadinya. Ya itu benar Pak Sep, waktu awal ketemu Pak Sep lagi ngembala kambing. Iya. Nanti kan kalau siangnya teh suka jualan. Kita kan dulu kan dagang di mobil, jualan di mobil. Kalau paginya teh sampai lohor. Nah, setelah lohor kita kan punya kambing, ibu saya teh dulu lagi masih hidup punya kambing teh. Saya teh jadi targetnya waktunya ya sampai setengah hari lah. Setengah hari. Iya, ngembala kambingnya. Iya, terus langsung bangun saya teh ngembala kambing yang punya ibu, yang punya mama gitu. Ya. Pas lagi di sawah ketemu sama Ibu Ama. Gitu. Sempat nanya-nanya ya Pak. Iya, saya teh lagi ngeliatin kambing teh kok ini sing teh si ibu ini kok nyarinya kayak enggak fokus gitu nyari padinya teh kayak orang melamun teh Mas saya teh deketin sama si ibu teh. Itu sendirian Bu Amanya Pak Sep? Iya sendirian.
Ya, saya teh mau bilang ibu udah masih muda ya. Iya, ya. Dulu kan dulu masih. Iya, masih muda ya. Enggak sekarang mah kayak gini udah tua dulu. Iya, masih, ya, masih cantik ya, ya Pak Asep ya. Saya teh apa Neng apa Tete aja gitu teh. Ya udah saya teh Neng, dari mana ini kok itu ibu-ibu juga nyari padinya yang udah tua juga rikat ah iya. Dari padi. Kok ini ngelamun aja gitu. Sebilang kenapa? Sebilang kayak gitu. Punya problem apa gitu teh. Iya. Bisa teh ngomong ya saya teh gini katanya lagi punya suami teh lagi problem rumah tangga katanya gitu. Emang kenapa sih katanya itu suami saya punya perempuan lagi katanya gitu lagi problem teh. Iya. Sempet nanya nama juga ya Pak Sep. Iya nggak fokus katanya lagi kata orang Sunda mah lagi disakitin lah lagi dinyinyirin gitu ah. Pantes cik saya teng cari padinya enggak ini cik saya teng lagi punya problem. Terus iya. Itu sempat nanya-nanya terus dianterin ke rumahnya ya Pak Sep. Terus kayak gitu tuh saya teng udah kasihan ya nanya udah makan belum saya bilang kayak gitu belum ya udah diam dulu nih tungguin kambingnya saya bilang kayak gitu. Saya ke rumah ya alhamdulillah saya ke rumah bawa bakso bawa nasi bawa segala macam lah pepek rimeng ya Mas. Pas dikasihkan tuh ya kayak orang kelaparan teh ya ya mah bukan ngehina ya iya. Belum makan katanya capek ya iya. Belum makan bu amanya dia teh sampai tuh saya teh ngeliatin ya Allah habisin cek saya teh ngutin gitu, padi kan capek iya. Butuh tenaga ekstra ya iya, bu amah waktu iya, dulu iya, ya bu amah iya. Nah terus waktu mau dianterin sama Pak Asep, Bu Amahnya bilang gimana Pak Asep? Saya teh cuma orang Kigiang. Jalan ini Pak, Pamugas teh. Kigiang cina kata Pak Asep jalan sini. Cina. Ayo terus Pak jalan aja kata saya. Terus nyampe sama Tambak Dahan teh. Terus Pak Asep teh ini mah bukan Kigiang. Terus ayo udah cukup terusin aja ke rumah saya. Pas dekat rumah Pak. Sama orang tua teta ini. Oh, iya benar Pak Sep dianterinnya sampai rumah iya. Pakai sepeda ontel. Iya dulu kan namanya juga orang susah pakainya sepeda kayak gitu teh sepeda kumbang teh gitu sepeda palangan teh ya semacam ontel lah gitu